mencari bibit unggul untuk cabai yang akan kita tanam selanjutnya ya. Ini bijinya sangat bagus-bagus, nantinya akan kita jadikan benih yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada di channel kami, channel Oji Aja. Dalam kali ini kita berada di kebun cabai keriting ya. Nah, ini yang sudah mulai panen, yang lagi bagusnya ya. Dalam video kali ini kita bikin tutorial cara bikin benih cabai sendiri atau bikin benih cabai, bibit cabai yang bagus, yang baik, yang tidak mengecewakan. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya atau lonceng supaya video ini terus berkembang yang lebih baik. Terima kasih. Dalam memilih bibit cabai atau benih cabai yang kita harapkan, yang kita inginkan, kita mengambil benih cabai atau bibit cabai yang sudah masak ya, atau yang sudah matang merah kayak gini. Dalam pengambilan pun harus enggak ada cabai yang terkena hama seperti ini. Nah, ini sama sekali enggak terserang hama ya. Nah, bisa kita petik, enggak ada bintik-bintik atau hama-hama yang lain. Kita perhatikan memang cabai ini matang atau masak di pohonnya. Nah, kita ambil ya, kita bisa cari yang lain ya, seperti cabai yang ini ya. Kita perhatikan cabainya sangat bagus. Yang jauh dari hama. Nah, kita tinggal mengambil bijinya yang di dalam. Dalam mengambil bijinya pun di dalam kita harus memilih supaya nanti bibitnya jadi bibit unggul. Kita akan kupas cabenya ya. Oke guys, ini ya cabai yang akan kita jadikan benih ya, yang akan kita jadikan bibit unggul atau bibit yang baik untuk kita tanam selanjutnya. Cara pembikinan benih cabai atau bibit cabai, nah, kita sudah memilih, terus ini kita tinggal mengambil bijinya supaya tumbuhnya nanti akan bagus atau lebat ya. Oke, pemotongan cabai atau pengambilan cabai untuk benih ya, untuk benih yang akan kita tanam kembali. Cara pengambilannya ya, ini cabainya kita potong, jangan kita ambil bijinya semua yang ada di dalam cabai ini. Kita potong dari sini ya, ukuran 3 cm atau 5 cm. Jangan kita ambil bijinya, kita potong kayak gini. Nah, ini enggak akan kita jadikan benih ya. Terus yang ini ya, ini juga kita potong. Ini agak panjang ya. Cukup segini yang akan kita jadikan benih unggul untuk tanaman cabai yang akan kita tanam. Nah, kita ambil. Caranya mudah. Nah,
benih-benih yang seperti ini ya, yang kita ambil, yang kita jadikan tanaman selanjutnya supaya tanaman kita bagus atau mencari bibit yang unggul. Ini kita tinggal kupas ya. Enak. Setelah itu kita jemur satu hari pun cukup ya, di waktu musim panas. Sesudah dijemur, sudah itu kita langsung menyeminya di lahan yang bagus. Seperti itulah cara memilih bibit cabe yang unggul yang kita jadikan penanaman selanjutnya. Oke, demikianlah video dari kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.